Dunia sepak bola Indonesia berduka. Pertandingan sepak bola Arema FC versus Persebaya yang berlangsung pada hari Sabtu pukul 20.00 sampai dengan 22.00 di Stadion Kanjuruhan Malang berakhir ricuh. Mulanya pertandingan berjalan lancar, namun pasca pertandingan selesai dengan skor 2 untuk Arema dan 3 untuk Persebaya. Supporter Arema kecewa atas kekalahan tim kesayangannya yang akhirnya berujung turun ke tengah lapangan untuk berusaha melampiaskan kekecewaannya. Berdasarkan update pada pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, akibat dari kericuhan ini, 127 korban meninggal dunia. Dua di antaranya adalah polisi yang bertugas dalam pengamanan kegiatan tersebut, sedangkan yang lainnya adalah supporter Arema FC. Selain menelan korban jiwa, juga terdapat sekitar 180 korban luka-luka. Sementara data terupdate yang disampaikan oleh komunitas Peduli Malang, total korban meninggal dari kejadian ini mencapai 153 orang. Sebelum berkomentar kepada hal-hal yang lain, hal pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah ucapan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga korban meninggal dunia diampuni dan diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, dan yang korban luka-luka semoga cepat pulih. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan, karena walaupun saya bukan bagian dari pecinta sepak bola, tetapi saya juga bergelut di dunia olahraga dan juga sebagai pelaku. Dan korban jiwa ini, saya rasa yang harus disampaikan terlebih dahulu adalah mendoakan supaya yang meninggal ini bisa diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang terpenting juga keluarga dari korban agar diberikan ketabahan ya, supaya bisa menerima kejadian ini, karena kejadian ini sudah nggak bisa diputar ulang. Hal itu dulu yang perlu kita sadari. Semoga semuanya bisa paling tidak menerimalah terhadap apa yang sudah terjadi ini dan diberikan ketabahan. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini adalah miris sekali ya. Kenapa? Karena dari informasi yang telah didapat dari berbagai sumber yang sudah saya cari tahu, di situ ternyata jumlah korban mencapai 153. Ini sudah ngalah-ngalahi bencana alam gitu ya. Dan miris sekali kejadian yang seharusnya memacu prestasi Indonesia, dan kali ini malah menelan korban jiwa. Nah, sebelum kita membahas kepada kerugian-kerugian apa yang akan didapatkan, ya ucapan pertama adalah miris sekali ya, dunia olahraga jadi seperti ini. Kita tidak lagi berbicara siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi di sini yang harus kita telaah terlebih dahulu adalah dampak dari kejadian ini itu apa, dan bagaimana kemudian solusi yang kemudian bisa ditawarkan. Dampak yang saya rasa sangat berpengaruh. Konon ini kericuhan ini sudah terdengar di FIFA, dan ini ada kemungkinan besar juga akan berpengaruh terhadap timnas kita ya, timnas Indonesia. Mungkin juga akan ada beberapa teguran-teguran. Itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, ada kemungkinan juga nanti ada proses pembekuan atau kejuaraannya liga sepak bola yang dilaksanakan sekarang ini kemungkinan juga bisa dibekukan, karena ada beberapa hal kericuan-kericuan yang seperti ini. Ini juga dampaknya sangat serius terkait dengan prestasi sepak bola di Indonesia. Kemudian dampak-dampak yang mungkin di luar prestasi ini yang perlu disayangkan adalah ada 153 orang yang meninggal ini. Ada dua di antaranya dari polisi yang bertugas sebagai keamanan di sana. Dan ini dampaknya cukup besar sekali. Pertama, kalau yang meninggal ini adalah tulang punggung dari keluarga yang tulang punggung satu-satunya, ini kan dampaknya sangat besar. Artinya
ada banyak orang yang bergantung kepada orang-orang yang meninggal tadi, akhirnya lumpuh secara keseluruhan gitu. Kemudian kalau masih muda, maka generasi muda yang akan memperjuangkan Indonesia ke depan ini menjadi habis gitu. Ya, ada krisis demografi, mungkin dari beberapa korban-korban yang ada di situ juga ada pemuda-pemuda yang potensial, yang sekiranya ya kalau kemudian diasah akan mampu mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia yang emas. Ya kita nggak tahu karena ini mungkin sudah takdir ya, seperti apa. Ya, sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini, apalagi dampaknya sampai ke jiwa ya, ke nyawa, itu tidak bisa terulang lagi. Terkait dengan dukungan, ya mudah-mudahan dukungan ini ya kita mampu bijak memberikan dukungan-dukungan yang sekiranya mampu meningkatkan prestasi dari siapa yang kita dukung, bukan malah sebaliknya menghancurkan gitu. Saya mengerti perasaan dari teman-teman supporter ya, karena terlalu kecewa karena idolanya ini dan sebagainya. Tapi ayolah kita bagaimana caranya kemudian mensupport yang sekiranya yang kita support itu semakin berkembang, semakin maju, semakin berprestasi, bukan malah dukungan kita membuat hal yang kita support itu menjadi turun atau malah divakumkan, kan itu nggak pas juga gitu ya. Nah, ya itu saja sebenarnya terkait dengan beberapa solusi di sini, nggak bisa dibahas secara apa ya, secara instan. Perlu ada pengkajian yang mendalam, perlu ada proses berpikir yang sistematis di sini. Mungkin juga nanti yang punya kebijakan yang akan bisa apa namanya ya, menganalisa kejadian-kejadian ini supaya kejadian ini tidak bisa atau tidak terulang kembali, baik dari sistem penyelenggaraan penyelenggaraan daripada perlombaannya, dari supporter, kesadaran dari supporter itu sendiri, atau bahkan dari sisi mana saja yang perlu kita perbaiki. Ini perlu analisa yang tajam dan mendalam sehingga menghasilkan solusi yang benar-benar solutif gitu, mampu memecahkan masalah dari berbagai persoalan sehingga menghadirkan solusi yang benar-benar solusi yang akan membawa kepada kejayaan dunia olahraga sepak bola di Indonesia. Itu saja dulu komentar yang saya ingin sampaikan terkait dengan yang lain-lain. Ya kalau bisa dibahas di video selanjutnya mungkin akan dibahas. Kalau enggak ya enggak gitu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sesuatu yang menyinggung dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kejadian yang serupa ini tidak terjadi lagi. Semangat, bangkit Indonesiaku.